ketemu lagi dengan saya Kang Ito. Seperti biasa, saya akan meng-share racikan umpan. Tapi kali ini agak berbeda karena saya akan ngikutin lomba yang cukup lumayan besar. Maksudnya dalam besar itu waktunya panjang dan ikannya cukup banyak. Makanya saya menggunakan racikan umpan yang banyak banget. Kita beri nama umpan Super Jumbo. Kita menggunakan 3 amisan rencana kita, yang menggunakan kakap, kemudian udang, salmon, nah yang lain standar seperti biasa. Dan yang perlu diketahui, saya menggunakan telur 8, kurang lebih setengah kilo, tidak masalah, setengah kilo. Nah, bagaimana keseruan cara meracik umpan yang jumbo ini yang banyak? Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe, like, share, serta komen supaya tidak ketinggalan video-video yang lain. Ikutin saya terus, jangan kemana-mana. Wangi vanilanya dari sini, kemudian sinkron dengan ini, karena ini aromanya juga vanila sedikit. Nah, amisannya dari sini, kita ikan kakap, udang, dan salmon. Jadi aroma umpan ini akan cukup amis, kemudian gurunya kita dari menggunakan santan karena cukup banyak kuantitinya, dan kejunya setengah blok. Coba meracik yang umpan jumbo alias banyak. Inti umpannya adalah menggunakan pelangi egg vanilla, karena saya mau mengambil aroma wangi vanilanya dari sini. Mungkin agak mahal, tapi ya ini bisa jadinya banyak, bisa dipakai kapanpun. Kita coba mulai meracik. Pertama telurnya, kita coba langsung blender aja. Karena ini telurnya banyak dan amisannya, kita fokus dulu blender ini, nanti kita pindahkan ke wadah untuk aduk susu, keju, santan, dan sebagainya. Ini kita blender dulu amisannya sama telur. Nah, kita sudah blender antara telur dan amisan. Karena blendernya nggak muat, jadi kita akan pindahkan ke baskom ke sini untuk meraciknya. Panggilannya kita masukin biar tercampur. Tapi kita kain banyak, jadinya banyak sekali. Kita parut juga sekalian. Ini banyak sekali kejunya, setengah blok, karena kita memang benar-benar bikin umpan yang banyak. Kita tuangkan amisannya ke sini. Umpan jumbo banyak banget ya. Terakhir santan karanya, tapi kalau tadi santan dulu mungkin akan mental ya. Nah, hati-hati saat mencampur karena bisa menggumpal ya, bisa nggak rata. Pelan-pelan ya, sabar aja. Thank you.
Oke, ini umpan jumbo. Jadinya banyak banget. Ini sebetulnya kalau bisa dipakai berpuluh-puluh kali mancing, tapi biasanya sih dua kali. Saya coba masukin plastik, kita akan kukus. Jadinya banyak ini. Ada 8 banyak, ada yang 100 gram, ada yang 150, ada yang 200, sengaja saya buat. Karena nanti saya akan pilih saat mancing durasi pendek pakai yang sedikit, durasi panjang pakai yang banyak. Kita kukus selama kurang lebih 30 menitan, 30 sampai 40, karena ini isinya banyak. Jadi biar matang benar-benar.